bisa bergerak sendiri. Semakin gerak itu Anda lawan, maka semakin besar gerakannya. Ayo, terus, fokus, mulai harus fokus. Bayangkan jarinya semakin lama semakin bergerak, semakin lama semakin bergerak. Terus bagus ini. Bayangkan, perintahkan ujung jari kita bergerak. Semakin geraknya cepat, semakin Anda tahan, semakin cepat. Bayangkan ujung jari semakin lama semakin bergerak. Perintahkan terus menerus. Kamu harus bergerak. Kamu harus bergerak. Oke, fokuskan. Oke, sudah kembali lagi ke seperti semula. Tenang, gerak. Tenang, tangannya tenang kembali, taruh di atas kaki lagi. Nah, ini sampean di sini, sekarang sampean di sini. Sampean di sini, sampean di sini. Nah, cuma sempat kok iso ternyata merentah jari ini dhewe dong iso kita. Harus bisa. Untuk yang tiga orang sekarang, yang di sini diam dulu, ya diam dulu. Yang tiga orang ternyata masih belum memerintah diri sendiri atau belum mampu menggerakkan tangannya, perintahnya. Padahal Anda sendiri yang merintah ya. Dan harus bergerak sekali doang. Harus. Kurang lepas. Kurang lepas. Lepas aja. Lepas. Nah. Sekarang tadi seperti ini, sekarang dihadapkan ke depan. Ke depan. Nah, depan. Tangannya agak di sini, oke. Okay. Jangan lurus-lurus. Oke. Okay. Ini juga jangan lurus. Tarik pelan. Oke. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Tanpa ditahan ya. Tarik, keluarkan pelan-pelan. Senyaman-nyamannya, serileks-rileksnya. Sekali lagi untuk yang ada di hadapan saya. Perintahkan jari Anda bergerak maju mundur. Untuk teman-teman yang ada di hadapan saya, perintahkan jari Anda bergerak maju mundur. Perintahkan lagi jarinya bergerak maju mundur. Terus perintahkan sampai jarinya bergerak. Sampai bergerak terus. Relax, perintahkan. Relax, perintahkan. Sekali lagi, dengan nada yang agak emosional, perintahkan jari Anda bergerak. Dengan nada marah, perintahkan jari Anda bergerak. Satu, semakin bergerak. Dua, semakin bergerak. Tiga, semakin bergerak. Oke, kembali lagi ke rileks lagi. Awal, santai, tenang. Nah, taruh di bawah kaki. Lagi. Tangan dorong, jadi. Sekarang bisa, dua. Terus. Harus bisa memerintahkan ya jarinya kita sendiri. Sekarang berhadapan. Berhadapan, supaya energinya bisa vibrasi saling menguatkan. Gimana? Oke, tenang, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, perlahan-lahan. Keluarkan pelan-pelan. Pejamkan mata semua. Bayangkan Anda bersalaman dengan seseorang. Bayangkan Anda bersalaman dengan seseorang. Bayangkan di depan Anda ada orang. Bayangkan Anda sedang bersalaman. Anda akan tahu
bersalaman bagaimana tangannya, bersalaman bagaimana bentuknya. Lakukan mulai sekarang. Di depan Anda ada orang yang ingin mengajak Anda salaman. Lakukan, bayangkan ada orang, lakukan salaman. Mulai angkat tangannya, lagi mulai angkat tangannya, bahwa di depan Anda ada orang bersalaman. Bayangkan lagi, ada seseorang yang ingin mengajak Anda salaman. Oke, lakukan lagi bahwa Anda sudah menggenggam tangan seseorang. Bayangkan Anda sudah menggenggam tangan seseorang. Oke, relax lagi, kembali ke jati diri. Relax, tangannya diturunkan. Nah, kembali lagi, tenang. Oke, sekarang sama yang di sana. Saya dulu ingin tahu. Nih, bisa membayangkan. Saya di mana? Sama sekarang berhadapan dengan Anda. Ini kalau saya tak bisa mengatakan, saya ajari dulu dengan gerakan. Tangannya seperti ini. Untuk sahabat yang saya pegang tangannya, tarik nafas, rileks. Tunggu sebentar, kakinya jangan begini, dirileks-rilekkan aja. Ini semedi ya, Mas. Oh iya, ini aja. Rileks. Duduk biasa aja. Duduk biasa, rileks ya. Senyaman-nyamannya. Senyaman-nyaman, oke. Begini. Begini kan tangannya. Oke. Kita mulai. Untuk teman yang saya pegang tapak tangannya, dengarkan kata-kata saya. Lakukan gerakan yang saya lakukan. Ikuti gerakan yang saya rasakan. Dan mulai saat ini Anda mulai merasakan apa yang menjadi gerakan. Bayangkan tangan Anda sedang ada yang menggerakkan. Bayangkan terus tangan Anda sedang ada yang menggerakkan. Entah kenapa tanpa ada yang menggerakkan, Anda masih ingat gerakan ini sehingga Anda terus-menerus melakukan gerakan ini. Lakukan, lakukan. Kembali lagi seperti biasa. Ini masih perlu lagi. Ini kan belum bisa ini. Kita terus kali dia. Relax. Oke, lagi kita gunakan sekali lagi dengan dua tangan. Nyambung sedikit. Untuk teman yang saya pegang tangannya, bayangkan tangan kiri Anda adalah magnet yang berlawanan dengan tangan kanan Anda. Seakan-akan tangan Anda terpisah, tidak bisa lengket. Sehingga semakin waktu, semakin renggang. Bayangkan tangan Anda semakin renggang karena adanya magnet yang berlawanan. Mulai saya lepaskan, lakukan. Lakukan, lakukan. Bayangkan tangan Anda semakin renggang. Bayangkan lagi tangan Anda semakin renggang. Oke, kembali lagi. Relax. Tarik nafas sesuai meditasi. Metaboknya dibuang. Seakan-akan jiwa Anda adalah bukan sampean, seakan-akan Anda adalah suara saya. Bayangkan perasaan Anda saat ini adalah suara saya. Jika sama mengerti, anggukan kepala. Bayangkan seakan-akan diri Anda adalah suara saya. Kehendak saya, keinginan saya. Sekali lagi kalau mengerti, anggukan kepala. Oke, untuk teman yang saya ajak bicara dan yang saya sentuh, angkat tangan kanan.
teman yang saya pegang menoleh ke kiri. Setelah ini Anda tiba-tiba ingin berdiri. Lakukan dan berdiri. Bayangkan Anda seakan-akan sedang istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Bayangkan lagi Anda seakan-akan ada yang memerintah duduk kembali. Oke, mulai saat ini Anda adalah diri Anda sendiri. Dan Anda bukan siapa-siapa, Anda adalah diri Anda sendiri, bukan suara saya. Buka mata dan tarik nafas. Ini kalau memerintah sendiri ternyata kepercayaan dirinya belum bisa ya. Maaf ya, tak ngasih tahu. Tetapi dia bisa disugesti. Karena dengan naik, duduk, berdiri itu juga termasuk bagian dari belajar hipnotis. Tetapi harus dikembangkan lagi memerintah anggota tubuh kita. Sekali lagi ya, sama harus mempelajari. Coba gerakan tangan Anda sendiri semau Anda. Gini lagi, sekarang perintah sendiri tanpa saya. Tanpa saya ya. Coba mulai sekarang Anda punya kekuatan dan Anda adalah super hipnotis. Anda adalah master hipnotis. Dengan memerintahkan tangan Anda sesuai kehendak Anda, Anda bisa melakukan. Lakukan sekarang semau Anda. Mulai sekarang perintahkan. Perintahkan gimana? Sekarang terserah teman. Lakukan perintah Anda menurut sampean inginnya tangannya dibawa kemana. Sesuai perintah Anda. Lakukan untuk ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Oh, berarti bisa sendiri ya? Oke, sudah. Oke, ya. Hipnotis sebenarnya hanya seperti itu. Jadi kata-kata orang yang kata-kata saya atau kata-kata sang hipnoterapi itu adalah bagian dari hati-hati semua. Maksudnya belajar sendiri aja gitu ya? Iya, apa bisa belajar gerakan, sendiri gitu. Gerakan tangan saya perintahkan untuk ke kiri, ke kanan. Ini kan sadar kita. Ya, bisa ya, bisa dipahami ya, bisa ya. Ketika kita ini maaf ya teman, karena teman kadang-kadang seperti naluri ada yang menggerakkan maunya seperti itu. Harusnya apa yang menjadi sumber suara itu bisa memerintah ikuti aja. Harus seperti itu. Dan itu suatu saat ke sugestor atau ke suyit itu juga akan melakukan seperti itu. Paham ya, kita coba sekali lagi sekarang. Ya, harus aku nggak mau nih sia-sia dari seluruh gangguan kesini ini tantangannya kan bro ini. Ayo duduknya yang sepantai, jangan terlambat nanti tandera. Nah, oke ya, nggak boleh malu, relax, tenang. Nggak malu, aduh ya, jangan mengikuti naluri seakan-akan kita latihan tenaga dalam itu ada yang menggerakkan. Nggak seperti itu hipnotis. Karena apa yang menjadi sumber perintah ya? Anda dengarkan perintah dari seseorang, itulah namanya sugesti. Yes. Boleh ya, paham ya? Ngerti. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tangannya di depan. Nah. Bayangkan, perintahkan tangan Anda bergerak sendiri, maju mundur. Semakin Anda menahannya, maka tangan Anda semakin keras. Semakin cepat, semakin kuat gerakannya. Perintahkan terus. Oke? Oke. Siap, oke. Nah, relax lagi, duduk lagi. Oke, sekarang sama-sama. Bisa ya? Hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Ya, ngerti. Bukan mistik ya? Bukan mistik. Hipnotis mengikuti apa yang menjadi sumber perintah. Makanya hipnotis tidak boleh ada yang berbicara selain yang berkata-kata. Oke. Sekarang berhadapan-hadapan.